Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Body Subscribe. Pada video kali ini, saya akan berbagi bagaimana cara pasang paskon di kondisi mendesak, yang sangat mendesak. Maksudnya mendesak itu bagaimana? Jadi gini, kan biasanya peralatan terdiri dari ini ya, clipper, terus tang potong, kayak gitu ya. Nah, bagaimana kalau salah satu itu hilang? Misalnya clipper ini hilang. Ya bukan hilang lah, ketinggalan, lupa naruh gimana gitu kan. Ketika naruh terus lupa, enggak ingat gitu kan. Solusinya gimana? Nah, ini untuk yang potong ada solusi lain, yaitu pakai korek api ya. Pakai korek api. Oke, sebelum saya tunjukkan, bisa di ya tolong di subscribe dulu supaya channel ini bisa eksis ya, dan bisa memberi solusi-solusi yang semoga aja bermanfaat. Oke, langsung aja. Yang perlu disiapkan ini tanpa ini ya, yang perlu disiapkan ya tetap ini center laser. Terus ini untuk pasnya atau kerik ya. Dan jangan lupa paskonnya. Oke, sebelumnya bisa di ininya ya, yang laser itu dicolokkan ke sisi satunya. Yang ini anggap aja ini kondisi putus atau mau pasang baru. Ini langsung ke lasernya. Ini saya potong ini ya, biar kelihatan dari awal. Nah, ini ya. Jadi ini gunakan saat saat-saat benar-benar darurat, saat alat kita hilang ya. Jalan. Setelah seperti ini, senternya bisa dinyalakan. Ini masih mencar ya, gambarnya mencar, jadi nggak bisa fokus. Kalau seperti ini ditancapkan ke paskon pasti jelek, nggak ketemu bagusnya. Mencar. Nah, kita sekarang coba dibakar pakai korek api. Untuk motong ya.
ini sudah terlihat fokus ya. Mending lah daripada yang tadi kan. Sekarang kita coba ke passcode-nya. Cek redamannya saya gunakan OPM. Banyak kelihatan ya angkanya. Ini sudah paling bagus ini. Langsung kunci. Nah, ketemu 11 ya. Ini goyang-goyang 11. Pasang tutupnya. Ya, 11, 11, 12. Walaupun ini bisa dilakukan, tapi ya saya tidak merekomendasikan menggunakan korek ya, karena memang bukan standarnya atau memang bukan alatnya. Maka tetap simpan alat Anda ya, alat kalian simpan baik-baik. Jika ada kondisi mendesak bisa langsung ingat di mana lokasinya. Oke, semoga bisa membantu ya, bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.